Amran, Sufian mana? Cik Ibrahim. Sufian pergi terawih, Cik Ibrahim. Lain sembahyang tarawih juga. Tapi tak adalah sampai pukul 10. Maaf Cik Ibrahim. Pak Imam buat 20 rakaat. Kau buat 8 aja dahlah. Orang lain buat 20 sebab orang lain tak ada kerja. Kau banyak kerja. Periuk belanga kat dapur bersusun-susun. Siapa nak masuk? Kau nak suruh Amran seorang masuk? Ke kau nak suruh aku masuk? Esok tak payah pergi sembahyang tarawih. Abang! Abang, ya. Tempahan sampai minggu depan dah penuh tau. Kalau siapa-siapa telefon abang, abang jangan ambil tau. Takut tak terlayan pula kita. Iyalah. Datuk Umar telefon tadi. Nak buat majlis buka puasa kat ofis dia. Ramai ke bang? 200? 300 orang. Macam tahun lepas lah. Dia nak buat bila? Lusa. Lusa kita ada 3 majlis bang. Habis tu siapa nak uruskan dekat pejabat datuk tu? Tapi takkan kita nak tolak kan Datuk Umar kan? Tiap-tiap tahun dia tempah dengan kita. Awak bincang dengan Sufian. Suruh dia cari 3-4 orang bekerja. Bantu. Jadi yang 3-4 orang ni biar diuruskan majlis buka puasa kat majlis Datuk Umar. Cakap kat dia, lepas selesai aja majlis tu, kita bayar terus upah. Ya? Lagi satu. Awak tolonglah bagi tahu Sufian tu. Tolonglah. Selesaikanlah, cucikanlah segala pinggan mangkuk melongok-longok tu sebelum dia pergi sembahyang tarawih. Abang macam tak kenal Sufian. Bab-bab semayang ni memang dia ambil berat. Takut nanti kalau kita berkeras, nanti dia berhenti. Bukan senang abang nak cari kerja macam dia. Semua benda dia boleh buat. Kalau sesak-sesak, masak pun boleh tak? Saya tak nak ditinggalkan lubukan-lubukan begitu saja sebelum cuci semua. Awak tahu kat belakang tu dengan anjingnya, dengan tikusnya. Kalau longgok-longgok macam tu habis tu. Kakak, malam nanti akak bangun sahur tak? Malas lah. Nak kenapa ni? Orang bawa cakap macam tu, nak merajuk. Manja. Tak adalah, Kak. Tahu tak, hari-hari Tasha sahur seorang. Tak seronoklah, Kak. Sebelum tidur nanti, makan je lah. Tak payah susah-susah nak bangun sahur. Kak Amy. Papa dan Mama selalu tak bangun sahur. Tapi, Ustazah Tasha cakap, kalau kita sahur, kita dapat barakah. Yelah tu. Ya, Ustazah siap baca hadis lagi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahawa sahurlah kalian. Kerana dalam sahur ada barakah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa lagi nak merungut? Bangun je lah sahur. Ambil berokok tu. Tak adalah, Kak. Nanti kita boleh puasa sama-sama. Kau boleh tak jangan nak mengadil sangat? Aku nak puasa ke, aku tak nak puasa ke, tu masalah aku. Kubur masing-masing. Thank you.
bawakan je pintu peti ais tu. Benci ya. Hai. Hempas pintu peti ais macam tu, mama tak boleh nak tegur. Hah? Nak mama diam je. Bukan mama lah. Habis tu? Anak kesayangan papa tu lah yang cik pasal. Nyampah. Habis-habis nak bergaduh ya? Bukan Amy yang mula dulu. Dia yang mula dulu. Tak apa-apa beletih. Mama pun tak beletih macam tu. Ingat, ingat Amy ni apa? Adik dia. Ambil pinggan tu semua. Tolong mama kemas. Mama pun sama je. Tasha cakap apa dengan kakak? Tasha ajak kakak sahur je. Tasha tahu kan? Kakak daripada dulu susah nak bangun sahur. Tasha kejut dia, mestilah dia marah. Mama, Ustazah Tasha ada cakap pasal bersahur. Jadi Tasha ceritalah dekat kakak. Tiba-tiba je kakak marah. Manalah Tasha tahu dia cakap Tasha nak ajar dia lah. Tak habis-habis. Kenapa Mama buang makanan tu? Kan elok lagi. Memanglah elok. Tapi tak habis kan? Kau tinggal atas meja tu, nanti basi satu rumah nanti bau. Yalah, Mama bawa balik banyak sangat. Sikit-sikit dah lah. Kalau Mama bawa balik sikit-sikit, nanti tak cukup. Korang adik-beradik bergaduh. Macam Mama tak kenal anak-anak Mama macam mana? Saya bukan nak halang abang tunaikan tuntutan agama. Tapi anak kita dah 3 tahun lah yang tambah abang. Ilah, tujuan manusia dicipta adalah untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahuwataala. Itu saya tahu, abang. Kalau tahu, awak takkan halang saya nak buang untuk beribadat 10 hari terakhir di tanah suci Mekah. Abang, hari baik, bulan baik ni sepatutnya anak-anak bersama abang. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, satu hari berpuasa Ramadan di tanah suci sama dengan berpuasa 100,000 hari di tempat lain. Awak sepatutnya sokong saya. Bukannya mempertikai, mempersoal saya dengan hal-hal yang remeh-temeh. Dalam setahun, hanya 2 minggu saja saya tidak bersama awak dan anak-anak. Tak sangka pula saya jadi masalah pada awak, pada anak-anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada benda nak jumpa kau? Nak kerja witi sikit lah. Tak ada kerja lain kamu ni. Nampak muka aku pitih, nampak muka aku pitih. Macam aku ni tukar cok pitih. Budak kerja? Cuti. Aku ni belajar agama juga tapi duduklah tinggi. Tapi aku tahu, dia duduk suruh kita cuti bulan puasa, dia suruh kerja juga. Nabi dulu perang bulan puasa. InsyaAllah bang, ada pitih bayar lah. Ada pitih membayar? Mu nak ambil pitih mana? Kerja duduk. Duk gimari-gimari dia potong nak ambil pitih mana nak ambil pitih aku? Sedap mulut ada pitih bayu. Mu nak banyak mana? 3,000. 3,000? Mu nak benda? Nak ikut jemaah ke Mekau. Bila ni aku tak ada pitih. Mu nak pitih pergi kedai malam ni. Aku cek mu. Bang, raya tahun ni abang nak tumpang Adila dengan anak-anak raya mu abang. Pulak dah. Apa benda mu ni? Orang lain sampai raya, raya dengan anak, seraya dengan bining. Mu sampai raya, lari raya tempat lain, lok ke bining dengan anak. Aish. Duk pelera ke lubang kubur dia aje. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Meski mungkin takkan semua.
Amba dah keluar sekejap. Zali jauh di mana? Zali nampak diri ke? Abang tak mau minat. Dia kabar hidup orang puasa sampai kena tahun ayah. Zali kabar ke mak? Belum. Ya? Zali jangan kabar siapa-siapa. Nanti Abang Ibrahim malu. Dan ayah tegur lah dia. Ayah dah suruh nak puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ada? Nek Nyu. Saya ada hak nak bicara dengan awak. Zali tak khabar dia pergi mana? Patah kamu. Ayahmu kenalah tegas sikit dengan Zali tu. Nak tegas apa bendanya? Gaya itulah. Molek doh Zali tu nikah dengan Gaya. Gaya uruh basah kepuk. Zali uruh tanah patah tu. Tanah pi patah tu non. Nak uruh apa benda lagi. Nyoh saja je. Saleh dah bertahun-tahun duduk cara. Ha, biarlah Saleh uruh. Zali kan nak beli ikan. Patah tu dia boleh buat sakor ikan. Kat darat tu boleh buat basah, stor ke, jabat ke. No. Dia pun bukannya tak kena amba. Dah lama benar dah. Hidup dengan amba kan? Amba mana pernah kerah dengan anak-anak. Kalau amba berkerah kan, anak-anak ngajuk, munak ke? Zali jadi macam berheng. Awak nak buat benda je kau lupa tu. Nak pergi pujuk Abang Ibrahim dengan Abang Jakta. Nak suruh Emma tu balik? Abang Jakta tu dari kecil lagi teki dengan awak. Awak ingat awak nak dengar ke kata awak tu? Saya rapat dengan Abang Ibrahim. Abang Ibrahim takut bini. Mana bini kata ikut je. Mak saja tu makan hati dengan perangai anak-anak dia. Memang ada makan hati pun. Kalau dok, tak dok seorang mak sanggup kata, Ramadan ni tak payah mari pun tak apa. Sebab dia takut anak-anak makin tambah dosa. Saya tak bolehlah lelok mak perasaan gitu. Mak dengan ayah tahu dok, awak nak pergi KL jumpa abang-abang awak. Saya akan bawa dia nak pergi urus pasal biasiswa. Kalau mak saya tanya, awak jangan kabur benda itu. Awak kaburlah saya pergi urus pasal biasiswa. Saya tahu mak saya akan tanya awak. Pian, aku ni kan pakar tak ada kerja lain, kau tahu. Kalau tak, dah lama aku berhenti ke tak? Kau jangan cakap pasal, Amran. Ni rekan nak raya ni. Nanti mana kau nak cek belanja untuk air raya? Aku tahulah nak raya. Nak pakai duit. Sebab tu aku bertahan. Tapi, aku tak rasa berdosa ke? Macam tadi, aku tengok Cik Ibrahim. Selamba je dia rasa masakan dekat kuali. Agak-agak engkau, dia puasa ke tak? Amran, itu antara dia dengan Tuhan. Aku tahulah, Pian. Dia puasa ke, dia tak puasa ke, itu antara dia dengan Tuhan. Tapi yang kita dekat sini ni, kau tak rasa bersalah ke? Kita musibah juga tau. Kita jual nasi dengan orang tak puasa. Hei, saudara berdua. Dah pukul berapa ni, tak pasang-pasang ni?
Masih awal lagi, Cik Rahim. Awal kepala otak kau. Kejap lagi budak kontrak itu datang nak nasi. Kau nak bagi lauk apa? Lauk yang tak habis sahur pagi tadi. Kau orang, kau nak kerja, buat cara nak kerja. Kalau tak nak kerja, berhenti. Belah! Ramai lagi tukang masak yang kau boleh ambil kerja kat sinilah. Cik Ibrahim, saya nak minta izin dengan Cik Ibrahim nak pergi ke masjid solat tarawih. Nanti balik dari masjid, saya kerja sampai subuh pun tak apa. Kau buat yang wajib tu dulu. Sembahyang tarawih tu sunat. Sibuk yang sunat, yang wajib tu tak ke mana, buatnya tidak apa. Sunat dah jadi wajib, wajib dah jadi sunat. Awak tolong beritahu sikit Sufian tu. Yang nak cari pasal dengan saya boleh tak? Saya ni bukan jahil sangat pasal agama, belajar jugalah sikit-sikit, tahu jugalah sikit-sikit pasal agama ni. Jaafar telefon abang pagi-pagi ni nak apa? Tak ada apa-apa lah. Abang, macam saya tak kenal Jaafar tu. Dia takkan telefon abang pagi-pagi kalau dia awak tak nak... suruh Imran tu masak cepat sikit. Pukul berapa dah ni? Nanti orang datang nak makan, satu apa pun tak siap lagi. Jadi mana buat projek beli ikan? InsyaAllah jadi boleh. Dah tu, mana pergi Kuala Lumpur buat apa? Nak pergi urus pasal biasiswa. Oh, ingatkan nak pergi cari kerja. Mana tahu orang ada jazah, takkan nak kerja-kerja kapung. Hari tu masa Pak Leh pergi kata abang, Pak Leh dah tengok, melawatlah tempat orang beli ikan kakak. Kat mana tu, Leh? Pasir Putih. Oh? Moleklah demo tu buat. Leni pula, ikan kakak tak kira musim terkujuh, musim bergelora, ikan kakak tak pernah putus pasal. Comel belaka, Leh, kalau buat kerja sungguh-sungguh. Masalah orang kita ni, buat kerja main-main. Ada masalah sikit je, putus hangin. Pas bila nak berjaya? Sabit kata, mu kalau betul-betul nak buat beli ikan ni, Pak Leh boleh tolong mu. Pasal Pak Leh suka benda-benda gini. Tapi masalah Pak Leh ni pula, tak ada modal lah. InsyaAllah, Pak Leh. Gaya caya. Dia kan begitu, Mok Noh. Nak dok nak kena caya juga. Bukan dia pergi memberahin dengan banyak apa? Tak tahulah. Dia dok kabur pula nak pergi cuba abang berahin dengan banyak apa. Siapa hati abang berahin buat lagu tu ke, Mok Noh? Dah seminggu dah Zali balik. Langsung dok nampak muka. Namanya kalau Mok Noh sakit, lepek tikulah. Tak apalah, Mok Noh. Kalau anak-anak tak bercara ke Mok Noh, tak apa. Biar kita cara Mok Noh, eh? Itulah, Mok Noh nak sangat menikah dengan Zali. Tak, ya tunggu kita nikah dengan Zali pun tak apa. Kita boleh jaga Mok Noh. Sungguh ni, kita pun tak ada siapa-siapa dah, Mok Noh. Sejak mak kita mati, Mok Noh lah tempat kita nak mengadu. Kita kabur sungguh ni, Mok Noh. Kalau kita kena cari ke Mok Noh sampai bila-bila pun tak apa. Kita nak esok. Itulah. Walau bagaimana sekalipun Mok Noh nak juga menikah dengan Zali. Molek sangatlah lock pintu kekeng tu. Kalau orang masuk, dengan mumu sekali orang ambil. Kang ayah dah balik lagi. Iyalah, ayah dah balik lagi. Sementara ayah sapa. Macam-macam benda boleh berlaku. Mak Noh muka buat benda pasal Mung Azali. Mak Noh nak juga kita nikah dengan Zali. Zali pula. Kalau kita menikah orang lain. Mudah kabar ke dia? Zali suruh menikah orang lain. Dok.
tahu lagi tak, ayah. Ayah kira moleklah dengan Pak Mang dan Mak Noh. Kita tak ambuh Zali terima kita sebab paksa. Cukuplah buat belanja bulan ni. Yang lain tu apa nak simpan buat belanja di Mekah. Abang nak pergi juga ke? Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang mampu mengatasi kenikmatan ketika beribadah di Masjidil Haram, Ila. Nah, abang dah cakap dengan Bapak Ibrahim, tahun ni Ila dengan anak-anak tepang berakhir sana, ya. Kalau abang izinkan, saya dengan anak-anak nak balik beraya rumah mak. Mak kan tak suka kan abang. Kalau dia tahu abang ke Mekah bulan Ramadan, lagilah dia marah. Baiklah. Abang Ibrahim dah setuju pun Ila dengan anak-anak beraya rumah dia. Ila dengan anak-anak beraya rumah Ibrahim, ya. Kita nak balik rumah mak saya, bang. Takkan kita nak angkut diorang semua sekali? Kita suruhlah mereka tu beraya kat sini sementara kita balik kampung. Ada juga orang jaga rumah kita. Saya tak setuju. Awak nak tengok mereka tu beraya macam tahun lepas. Satu apa benda pun tak ada beraya-raya. Nak makan apa pun tak ada. Awak sanggup macam tu? Itu tugas bapak dioranglah, bang. Sedangkan untuk diorang. Bukannya tugas abang. Zaino, mereka tu anak-anak saudara saya. Anak-anak kepada adik saya. Dan ayah dia itu memang tak mampu. Awak tahu kan, nak beli beras pun tak mampu, datang sini. Ayah diorang bukannya tak mampu. Tapi pemalas. Fikir nak masuk syurga aja. Hal anak-anak, dia tak ambil berat langsung. Saya dah buat keputusan. Bini Jaafar dan anak Jaafar beraya di rumah. Rimas tak? Cari pasal dengan sepupu-sepupunya dia ingat tu. Papa memang. Papa lebihkan diorang daripada anak-anak papa sendiri. Hei. Masita, Aisyah, Rahim itu bukan orang lain dengan Emilia. Sepupu Emilia. Suruh jelah diorang raya dengan Mak Ngah. Mak Ngah dah tentu balik raya Terengganu. Eloklah diorang sama-sama balik Terengganu, bang. Si Jaafar tu tak nak menyusahkan. Susahkan nenek tak nak. Susahkan kita orang tak apa. Emilia, papa tak nak Emilia cakap macam tu. Kalau dengar di Pak Utih nanti, terasa hati dia, kesian ke dia. Abang, yang abang ambil berat sangat pasal diorang ni kenapa? Abang, kenapa? Padahal Jaafar tu naik lemak. Abang, tahun lepas nak raya dia minta duit daripada abang. Kan? Abang ingat saya tak tahu. Itu urusan saya dengan Jaafar. Saya ada perjanjian dengan Jaafar. Lama tak tengokmu. Aku minta maaf banyak tak boleh balik. Banyak kerja dia nak tinggal. Tak apa. Amba tahu abang sibuk. Kak. Hari-hari awak tepuk makanan. Kadang-kadang dua kali sehari. Dah nak tinggal mana? Pagi, dinung, petang, dinung. Tak ada tempat nak tinggal. Tak ada masa nak tinggal. Mari. Lele, Tasha, Mila. Mari, cepat. Umi nak buat kuih apa tu? Umi nak buat jemput-jemput. Walid dah bagi duit.
Tapi Umi tak sempat nak beli barang apa. Nanti besok Umi belikan, ya. Tak apalah Umi. Jemput-jemput pun sedap juga. Lagi-lagi makan masa panas-panas, kan? Sabarlah, dik. Kejap je lagi. Dinesh ni, kok dia puasa? Apa? Banyaknya lauk. Siapa beli ni? Papa hantar tadi. Masa Pak Su tengah solat. Papa dengan Mama mana? Dekat restoran. Tengah malam nanti diorang baliklah. Papa dengan Mama tak pernah buka dekat rumah ke? Tak. Pak Su, tak nak makan nasi dulu? Pak Su nak sembahyang dulu. Lepas tu bawa Pak Su makan nasi. Yang lain tak nak sembahyang dulu ke? Kita ni berpuasa tu puasa juga. Sembahyang jangan tinggal. Pak Su, Amy uzu. Danish, jom kita semai dulu. Ha, nanti kita makan sama-sama. Danish laparlah. Danish nak makan dulu. Kau jangan buat gila, Pian. Mengamuk Cik Brian nanti. Alah, lepas terawih nanti aku basuhlah semua ni. Aku tahulah, tapi tadi Cik Brian dah pesan. Kau kemas dulu. Lepas tu kau nak pergi terawih, kau pergilah. Amran, banyak ni. Mana sempat aku nak pergi terawih? Nanti kalau Cik Brian datang, dia tanya aku. Apa aku nak jawab? Jawab apa? Cakaplah aku pergi terawih. Nak buat apa cakap bohong? Kau ni suka sangat cari pasal. Kau tak takut ke Cik Brian marah nanti? Amran, aku lebih takut ke Allah. Macam mana, Pian? Aku fikirkan, lebih baik kau jumpa dia sendiri. Kau cakap dia elok. Kau jangan buat sendiri je. Naya juga kau nanti. Sufian, awak pergi jumpa Kak Zainon, beritahu Kak Zainon, katakan saya suruh awak ambil gaji. Lepas pada itu, saya tak nak tengok lagi muka awak kat sini. Mama pun tak pernah ajak Tasha pergi masjid. Tak apalah. Kalau Mama dengan Papa sibuk, Tasha boleh pergi sendiri. Tasha pun dah besar, kan? Kau takut nak pergi masjid seorang-seorang. Tak adalah. Pak Su. Pak Su boleh tak tolong cakap dekat kakak dengan Danish? Cakap apa? Kakak tu dia tak puasa. Hari tu dekat sekolah pun kawan-kawan dah bising dah.
kakak dengan kawan-kawan dia pergi beli makanan dekat restoran makanan segera. Betul ke dia? Kak Amy kan dah besar. Takkanlah dia tak puasa. Ya. Tadi pun sebenarnya Kak Amy tak uzur. Dia memang tak puasa. Mama dengan Papa tahu? Tahu. Tapi Mama dengan Papa buat diam. Tak cakap apa-apa pun. Papa dengan Mama dah balik? Belum. Pak Ustaz nak minum air dulu ke? Tak apalah. Nanti Pak Ustaz ambil sini, ya? Tasha masuk bilik dulu. Nak siapkan kerja sekolah. Yalah. Puasa. Kenapa buang? Sebab tak ada orang nak makan. Makanan tu kan elok lagi. Masa sahur nanti boleh panaskan balik. Alah, lagipun Tasha seorang je yang sahur. Nanti Mama balik dia bawa lauk baru. Ramai betul orang kat masjid tadi. Selalu ke macam tu? Entah. Amy tak pernah pergi masjid. Dah seminggu lebih kita puasa, takkan Amy tak pernah pergi solat terawih? Papa tak beritahu apa ganjaran yang Allah SWT janjikan kepada orang-orang yang pergi solat terawih. Apa? Kau jangan nak bohong dah. Kalau kau tak cakap apa-apa, kenapa Pak Su cerita pasal sembahyang terawih dekat aku? Yalah, dah Kak Amy tak pergi terawih kan? Berapa kali aku nak cakap yang aku ni tengah uzur? Kak Amy, siapa bila Kak Amy nak tipu macam ni? Tasha tak sukalah Kak Amy. Sekarang dia akulah. Tu hal aku, bukan hal engkau. Nyibuk. Lagi satu. Papa dengan Mama tak pernah bising-bising dekat aku. Yang kau ni mengada sangat kenapa? Ingat, kau jangan nak jaga tepi kain orang. Jaga tepi kain sendiri tu. Makan ke? Tak apa, Umi kenyang lagi makan jemput-jemput tu.
Okey. Saya bukannya nak bela Sufian, tapi abang bertindak ikut perasaan, tak fikir panjang. Dia cabar saya. Saya bukan tak bagi dia sembahyang pergi sembahyang tarawih, dia nak pergi pergi. Tapi sebelum dia sembahyang tarawih, dia kena siapkan semua kerja dulu. Abang suruh dia siapkan kerja dia dulu sebelum pergi tarawih, sama macam abang tak nak bagi dia pergi. Abang ni kan tak habis-habis dengan perangai barang abang lah. Abang ingat sekarang ni senang nak cari pekerja. Sesak-sesak bang, Sufian boleh tolong Amran masak, abang tahu tak? Habis itu kalau awak dah tahu perangai saya macam ni, kenapa awak bayar gaji dia tadi? Kenapa tak pujuk dia kerja sebaliknya? Kan abang makin mengamuk. Nanti satu restoran bising. Besok petang kita nak balik rumah mak. Abang dah beritahu kat Ghazali dah. Belum lagi. Alah, abang bagilah tahu awak awal. Tak adalah besok nak balik, besok bawa abang nak bagi tahu. Dia itu baru sampai. Kalau saya beritahu nanti, takut dia terasa. Kan kata kita halau dia pula. Bukan halau, bang. Kalau dia nak duduk rumah ni seorang-seorang pun saya tak kisah. Cuma saya tak nak dia salah anggap. Bila dia datang, dia sampai, kita lagi balik kampung. Aku tak salah ke Mina. Aku bimbang anak aku gayah tu. Nengung je. Jadi apa-apa, aku juga susah. Cok. Ya ke? Zali suruh gayah nikah dengan orang lain. Mau tanya Zali lah. Shh. Tak suka sikit abuk aku tu. Zali tak boleh gayah. Aku dah kata dia tak ambuh. Mu faham molek. Kan balik ke rumah, mu balas dengan anakmu. Dah yang dia suruh gayah nikah orang lain tu maknanya dia tak ambuh gayah lah tu. Dak gini alah. Kek-kek nanti aku kabur ke Mino. So dia cakap molek dengan gayah. Mu nak suruh Mino ke kabur benda? Dak aku suruhlah Mino. Pujuk gayah. Dah. Zali tak ambuh dia. Tak ada benda apa. Nak mikir apa lagi. Masalahnya, Minoh nak juga Zali tu nikah dengan gayah. Itu yang anak aku duk nengung tu. Minoh ni pun satu. Dah Zali tak ambuh. Sudah-sudahlah. Dia cakap gitu. Kohalah anak aku jadi serba tak kena. Dah aman. Banyak kerja nak buat. Bila abang berangkat? 10 Ramadan terakhir. Kenapa? Ada masalah apa lagi? Tak ada kalau boleh. Sebelum abang pergi, kita beli dulu baju raya untuk anak-anak. Baju raya itu tak pentinglah. Raya itu adalah tanda kemenangan kita menghadapi sebarang cubaan, dugaan sepanjang bulan Ramadan ini. Saya kesian dengan anak-anak, abang. Dahlah tahun lepas, pasang baju pun kita tak beli kat diorang. Nantilah abang cakap dengan Abang Ibrahim. Kita tolong dia belikan. Nanti apa kata kat Zainun pula? Tahulah abang uruskan. Kita ni dah banyak menyusahkan Abang Ibrahim, bang. Kan abang dah cakap? Tahulah abang uruskan. Yalah nak bersih apa lagi? Tak nampak apa-apa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sufian. Imam. Tak kerja ke hari? Tak buat, Imam. Cuti. Saya Cik Ibrahim dah berhentikan saya, Pak Imam. Takkan Cik Ibrahim nak berhentikan Sufian pula? Apa Sufian buat salah apa-apa ke sampai nak diberhentikan kerja? Entahlah Pak Imam. Mungkin rezeki saya sampai setakat tu aja kot. Mesti ada masalah ni, kan?
Sebenarnya Pak Imam, Cik Ibrahim tak apa suka saya datang terawih. Ya. Pak Imam tahu ajalah orang KL ni kalau berbuka mesti sampai pukul 9, pukul 10. Kalau saya tunggu dia orang berbuka, mana sempat saya nak sembang terawih. Macam tu. Pak Su mana? Dah balik. Apa? Dah balik. Dah balik? Tak bagi tahu apa pun? Entah, tadi dia keluar siap bawa beg pakaian. Abang, masa abang bagi tahu dekat dia yang kita nak balik kampung, dia tak kata apa-apa ke dekat abang? Abang tak sempat bagi tahu dia pun lagi. Lah. Macam mana nak bagi tahu sebelum subuh dia dah keluar masjid? Tunggu balik tak balik, bagi tahu macam mana? Alah mama, bila nak balik rumah nenek? Ah. Demo-demo dah ni. Ha? Dah buat apa sini? Bang. Kamu ada apa-apa masalah dengan anak-anak aku? Angkat saya nombor. Kalau pasal Emilia tu mula saya ambil hatilah, budak-budak lagi kan, anak dara mu. Perangai dia memang macam tu. Malang hamba dengar abang bicara dengan Zainul. Ketangkap abang nak balik kampung kat Zainul. Molek rasanya hamba dah nyesok ke abang. Aku bukan tak suka mu mari sini. Aku memang pelang lama dah kat Zainul tu. Moleklah tu. Tanggungjawab abang dengan kakak Zainul. Jenguk orang tua kau. Cuma berasa tertinggal sikit. Abang macam lupa nak balik kampung sekali. Aku sibuk, Sali. Kedai makan ni bukan boleh tutup sebarangan. Bukan boleh tutup suka hatimu. Lagipun. Kalau nak balik Terengganu tu tak boleh balik sehari dua. Aku kena balik 5 hari seminggu. Nak pergi orang mana, nak pergi orang ni, nak pergi situ, nak pergi sini. Balik saja 6 jam dah. Balik sini pula 6 jam. 2 hari tu padahal dalam jalanan. Kalau balik rumah kakak Zainul tu, 1 jam, 2 jam sampai. Abang faham abang sibuk. Dalam 4 tahun tak kata tak masa langsung abang nak jenguk mak, jenguk ayah. Mok dengan ayah rindu sangat abang. Eh, aku tiap-tiap bulan kena pergi ke mok ayah. Piti tak boleh. Boleh kena orang seorang ayah, seorang mok. Ada anak-anak dia. Ada cucu-cucu dia. Anak-anak aku tu bukannya rapat dengan mok. Sebab abang tak cuba rapatkan mok dengan cucu-cucu abang. Abang sibuk untuk cari piti. Sampai kan lupa nak balik kampung sendiri. Tapi kampung orang boleh balik pula. Tak tahu kan. Tak faham. Masa aku mula-mula negeri, mula-mula mari korup. Tak ada seorang harang nak tolong aku. Nak piti ke? Modal kat aku ke? Ada. Oh, yang wi pitih kat aku, modal kat aku tu. Keluarga kat Zainal. Dialah wi pitih, wi semangat tunjuk ajo kat aku. Keluarga kita kapo? Sorang tak ada tu. Kena budi abang sanggup belakang kat keluarga sendiri. Dalam keluarga kita, ambillah hok paling rapat dengan abang. Abanglah jadi idol hamba. Abang tahu dah. Anak-anak abang sebiji ikut orang abang. Kecuali Tasha. Yelah. Nama je Islam. Semayang tu. Dosa tu. Memang abang faham abang sibuk.
Hidup kita ni baru tukar langit. Hidup kita ni ada tempat airnya. Abang minta maaf sangat-sangat dekat abang. Selagi abang kita sangat-sangat. Abang takkanlah mok dengan ayok. Lagi dengan mok dengan ayok ada. Abang tahu mok kata benda. Mok kata, bulan Ramadan dengan Syawal tahun ni tak pagi pun tak apa. Waalaikumsalam, Mak. Ah, ni nak baliklah ni. Cuma sekarang ni tengah tunggu Abang Ibrahim je. Ya, nanti sebelum tu nanti saya telefon Mak balik. Waalaikumsalam. Mana Papa ni? Kan lambat balik, tak sempat nak buka puasa kat kampung. Ma, puasa tu pelik kan? Kenapa nak jumpa Papa kat luar? Ha, masa Papa ada kat rumah, tak nak pula cakap. Mama pun tak fahamlah. Papa tu suka sangat dengar cakap adik-adik dia. Kadang-kadang Mama pun nak imas. Mama, jadi ke anak-anak Pak Teh nak berada dengan kita? Ma, Ma boleh tak tolong cakap dekat Papa yang Amy tak suka bila beraya dengan diorang? Selekeh! Dah lah belagak aling. Hei, rimas. Kau duduk singgah ni. Kak Zainal mau tunggu. Eh? Tak apa banyak. Tak apa, abang. Terima kasih, abang. Sama. Baik, itu tu calon, kan? Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih, abang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walid ada? Ha, tak adalah. Sekejap eh. Umi, Pak Usu datanglah. Eh, kenal lagi dia dengan Pak Usu? Mestilah kenal. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Lah, Zali. Masuklah, pintu tak kunci. Saya sekarang ni betul-betul risau projek tu tak siap. Habis kalau macam tu, you kenalah puji orang sikit. Masalahnya, LO yang diorang bagi kat kita tu, kita belum bayar lagi nak push macam mana. Cek diorang tu dah bagi belum? Belum, tapi saya dah call Mr. Ben, saya cakap dengan dia. Saya dah siapkan cek dia hujung bulan ni. Dan dia pun setuju, tak ada masalah pun. Ya. Hello. Ah, tak apa, nanti saya uruskan. Ya, saya tahu saya uruskan. Okey. Siapa kau? Dara. Dia buka puasa kat luar lagi ke? Sejak ikut jemaah, dah 3 tahun Abang Jaafar beraya dekat Tanah Suci. Kakak balik je lah kat Terengganu. Abang Ibrahim mesti nak balik rumah Kak Zainun. Banyak pula tak bagi. Kenapa pula tak bagi?
lebih elok beraya dekat kampung mak daripada beraya dekat Kuala Lumpur ni. Abang Jaafar balik berbuka. Dia berbuka dekat surau macam apa? Kadang-kadang lepas subuh boleh balik. Betul lah perempuan yang dapat suami baik macam you ni, Syam. Tak kisah hari-hari pun, you boleh buka puasa dengan anak you. Nak buat macam mana? Dah nasib I. Nasib tu you yang pilih sendiri. Ai kalau boleh pilih nasib, ingat saja ke nak pilih nasib macam ni. Tapi you suami, you ada hak nak bersuara. Kalau bersuara kan dia kata tak faham. Zara tu kan eksekutif mengenai korporat. Banyak orang kerja tu. Tapi itu tak bermakna you dengan anak you hari-hari buka puasa dekat rumah. Dan dia pula seronok-seronok buka puasa dekat hotel. Macam tu. Okeylah. Saya balik dulu. Saya tak sempat pula beli juadah untuk anak-anak saya. Okey, see you. Okay. See you. See you. Kalau saya tak ada, tentu kita buka puasa berdua je kan? Mak orang lain buat ada eksekutif juga. Dekat cik ibu tu. Agaknya ibu memang sahaja tak nak buka dengan kita kot. Entahlah, dek. Susah apa nak cakap. Ke ibu lah nak buat apa pun. Kita cakapkan, bising pula ibu. Tak apalah. Ibu kan ada majlis buka puasa. Ha? Nak tak nak ibu kena pergi. Kita buka kedai kita je lah. Tapi ya, takkan tiada hari kot. Sebagai seorang eksekutif dekat tempat kerja ibu, ibu kenalah jaga kontak-kontak dia. Eh, kalau ibu tak pergi nanti apa pula diorang cakap? Nanti diorang kata, alah jemput buka puasa pun tak suri datang. Malulah ibu. Ayah ni baik sangatlah. Apa bezanya? Ibu tak ada, ayah kan ada. Sama je. Kalau ayah tak ada? Eh, mana boleh tak ada? Ayah tak kira jam ke apa ke, ayah tetap kena balik juga. Yang penting ayah dapat buka puasa dengan anak ayah. Lepas buka nanti kita solat cuma sesama. Kalau dia balik hari ni, petang tadi dia sapat dah no. Sungguh ke dia nak urus habis sesuatu dia? Hamba takut dia kisah kerja je. Boleh kerja? Terus tak mau balik. Kerja apa ni? Dia bawa baju 2-3 lah. Dia tak boleh duduk lama. Baju boleh beli. Saleh ada kabar aku. Dia kata gaya duk nengong je. Sejak Zali suruh nikah lain makna Zali tak mahu dia. Kita tak boleh harap dah. Tak ada harapan dah Zali nikah dengan gaya tu. Dia orang tu memang dah tak ada jodoh dah noh. Tak apa tak ada jodoh je. Zali tu yang pelik. Macam sengaja je buat alasan. Dah molek dah. Kawan masa kecil, suka sama suka. Kenapa bila balik tak ambuh pulak? Itu yang aku duk syok tu. Zali ni memang ada kasih lain. Kalau ada kasih lain pun kabarlah. Boleh buat kira cara. Enoh. Kena kabar molek ke gaya. Aku susah hati kot ni. Tambah-tambah bila Saleh kabur lagi tu. Mumpu janganlah dia punya harapan sangat ke gaya. Kau semua salah dia nanti. Kan dah seminggu ibu berbuka kat luar. Baru hari nak merajuk. Ha? Pelik? Iyalah. Masa awal puasa dulu, selang sehari ibu buka kat luar. Tapi sekarang tiap-tiap petang. Boringlah macam ni. Izwan, kalau nak diikutkan ibu ni, ada 2-3 jemputan berbuka setiap hari tau.
Dahlah. Ibu nak mandi, ya? Ibu ni penting ke orang lain daripada anak sendiri, kan? Izwan ni kenapa, ha? Ha? Cakap macam tu dengan ibu? Lawan cakap ibu. Siapa yang ajar ni? Ha? Sarah. Awak asut apa budak-budak tu, ah? Saya tak ada asut apa-apa pun. Dia orang yang rasa tersisih dengan sikap ibu dia. Sebelum ni, budak-budak tu boleh faham pula kerja saya. Buka puasa kat luar tu bukan kerja, Zah. Awak ingat saya suka-suka nak buka puasa kat luar tu? Hmm? Saya kena jaga kontak saya. Jaga nama syarikat saya. Jangan tegang sangatlah bila bercakap. Cakap elok-elok boleh tak? Ha? Saya fahamlah. Budak-budak tu fahamkah? Awaklah yang kena bagi diorang faham. Bukan hasut budak-budak tu mempertikaikan kerja saya. Awak suka salah sangka dengan apa saya nak cakap, kan? Budak-budak tu tak berani cakap macam tu, kan? Bukan awak yang suruh. Awak cakap dengan budak tu, kalau bukan ibu diorang yang kerja kuat, jangan haraplah dapat hidup mewah macam ni. Jangan riak. Tak elok. Baik abang, baik kakak, baik adik, sama je. Susah sangat ke nak telefon mak ayah? Kalau mak ayah mati pun dia pun tak tahu. Dia buat apa nak telefon? Telefonlah tanya. Dia kat mana? Pas balik kedok hari ni. Waktu pun nak buat susah. Tak apalah. Itu bukannya penting. Macam kau ambil buku. Tak buang tak boleh. Bang jelah dalam gobok. Ha, padan duk ngajut lagu tu tak guna gak Mina. Kau menambah sakit hati mu ada. Tidur kejap. Kalau ada jemaah cari abang, Ella tolong kejutkan abang. Semalam Ghazali datang. Dia nak jumpa abang. Dia kata pagi ni dia datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua sekali ada RM1,500. Kaya simpang je lah. Banyak ni makna. Tak berani kita nak pegang. Alah, Gaya pernah pegang banyak pada ni lagi. Gaya, Mak Noh nak minta maaf sangat dengan Gaya. Sebab Mak Noh banyak buat Gaya susah hati. Susah hati benda pula? Zali, tak apalah kalau Zali tak mau kumpul-kumpul. Tapi Mak Noh tetap anggap Gaya macam anak Mak Noh sendiri. Cuma Mak Noh nak tahu saja. Masalah benda sebenarnya mu dengan Zali ni. Sampai Zali semua nikah lain. Tak ada masalah benda, Mak Noh. Tuan Zali tak mahu kita nak buat gala. Noh. Dadahlah tu. Lagi mu cakap lagu tu ke Gaya. Lagilah sakit hati dia. Susah hati dia mikir pasal Zali. Ayah muda kisah ke Zali nikah dengan orang lain? Lepas tu tinggal kita. Macam Berahim, Jaro, Yakpo tinggal kita. Noi, kita sebagai orang tua ni, kita cuma boleh tunjuk jalan aja ke anak-anak. Bang, anak-anak diri pilih. Bukan hak kita dah tu. Ni Gaya,
Kak Mak minta ni kalau boleh. Memang tak sah lah. Mikir sangat pasal Dali. Ikut pandai dia. Anak-anak Kak Mak ni pandai-pandai belaka. Pandai-pandai belaka. Lepas tu tak ada seorang pun. Tak boleh kita tunjuk aja. Kita tak kisah Kak Mak. Kita pun tak boleh muda pun. Ayuh, ayuh kabar. Kak Mak tanya dia. Kita suka Zali kedok. Jadi kita kabar benda betul lah. Tapi salah Kak Mak juga. Patutnya Kak Mak tanya Zali dulu. Baru bincang dengan ayahmu. Kak Mak pun silap juga kaya. Mak Noh ingatkan Zali tu dengar cakap Mak Noh. Tapi sama je dia dengan abang-abang kakak dia. Amba dok nafikan semua tu, bang. Memanglah pahala dekat tanah suci tu lebih berlipat kali ganda berbanding dengan tempat-tempat ibadat lain. Kalau murah tahu dah gitu, buat apa mutikah kena pergi dinu? Tanggungjawab, bang. Tanggungjawab aku? Tanggungjawab apa? Abang tak tahu nak bezakan hak manusia lebih penting. Tanggungjawab abang dekat anak bini lagi penting. Bukannya abang nak kejar pahala dekat tanah suci tu. Mu jangan hina tempat suci kita, Zali. Apa dah hina tanah suci kita? Hamba kesal dengan abang. Sanggup abang abaikan tanggungjawab lebih penting hanya kerana pentingkan diri sendiri. Hamba minta maaf, bang. Hamba hormat abang sebagai hamba-hamba. Tapi bukan bermakna memboleh campur urusan rumah tangga aku. Soal selidik bini aku. Nak tahu semua pasal aku. Mu rasa dengan sikap mu tu, mu tanggungjawab sangat. Awak pun sama. Beri kebenaran pada orang lelaki lain masuk rumah saya tanpa izin saya. Awak tahu apa hukumnya? Hamba ni adik abang. Salahkah hamba nak tengok anak-anak sedara hamba? Aku tak suka mencampur hal urusan rumah tangga aku. Hamba minta maaf, bang. Hamba cuma nak abang. Nak merayu dekat abang. Tolong jaga mak dengan ayah. Tolonglah. Mereka rindukan abang. Rindukan anak-anak abang. Kalau boleh, raya tahun ni, abang bawa lah mereka beraya dengan mak. Mak risau dengan abang. Abang tahu mak kata benda? Mak kata bulan Ramadan tahun ni tak payah mari pun tak apa. Sebab mak tak boleh tengok anak dia tu kohon nambah dosa. Hamba minta maaf, bang. Minta diri dulu. Assalamualaikum. Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan, hanya setitik debu yang tertuang
dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada langitmu. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indahmu. Melihat bintang. Kalau dia masih cinta sebaik-baik manusia. Assalamualaikum. Yelah, dah keluar rumah dah ni. Dah nak tolak ni. Ha? Kat pintu dah ni, dah tutup pintu ni. Sekejap lagi sampailah. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila masa kau sampai ni? Baru. Kau yang kedai ni? Zahli ada panggil sini. Dia ada cakap apa benda dengan kamu ke? Dia tak tahu yang bagi makau. Dia suruh hamba, Ilah dengan anak-anak balik raya Muhammad. Dah balik dah tu. Mula bawa nenek duduk balik raya. Kalau mata anak-anak mu sini, bini mu sini, aku tak ada juga sini. Kak Zainal tak ada juga sini. Semua balik pun belakang, raya dengan belakang. Apa tahu, mak kan duduk berakhir hamba. Mak bukan duduk berakhir kamu. Mak duduk berakhir panggil mu tu, PA mu tu. Bukan tubuh badan mu. Ingat betul apa kamu buat ni. Oh, Zali tidur mumu mana? Tahu. Tak ada. Dia ada kawan benda-benda ke abang? Tak ada apa. Tak ada ayam nanda. Apa? Pasal mok kata, bulan Ramadan tahun ni tak payah mari pun apa. Cai. Patutlah mama pergi tanya abang. Abang balik raya mamak tahun ni. Tak boleh. Aku janji kat Zain balik raya tu. Janji habis aku keluarga ni. Nak balik mana? Mu jelah balik. 4 tahun turut-turut dah abang balik raya rumah kat Zainu. Aku faham maksud mak tu. Mak kata betul pasal apa. Sebab mak tak ambuh aku ni. Siang malang duduk cari peti, duduk fikir pasal peti je. Dia tak ambuh aku bila mari je bulan puasa, bulan Ramadan ni. Aku lupa buat amal ibadah. Tidak cari pahala. Itu tujuan mak. Dan mung pulak. Duduk kejur ke akhirat. Lupa dunia. Lupa tanggungjawab ke anak-anak. Tanggungjawab ke bini mak. Mak nak selamat mak seorang-seorang je. Jadi kot mungkin tahun ni? Jadi. Apa? Tak ada. Itu urusan. Aku tak mahu capu. Buatlah aku nak buat apa. Nah, cuma aku nak ingatkan kamu. Perjanjian kita tak ada hitam putih lagi. Alah, lepas ni tu buat kira lah, bang. You nak beli juara buku untuk anak-anak you kat mana? Dekat Bazar Ramadan. You tak kisah, misalnya.
Siapa you ni? I tak kisahlah. I bukan jenis-jenis macam Zara. Mata duitan. Baik, Bu. Dia pun macam mana pun tetap isteri I. Macam mana? Zali pergi mula kat Jaruh? Tak payahlah nak nasihatkan berakhir ke, banyak apa ke. Lama tu terduh. Tahu fikir sendiri. Kadang-kadang kita tak tahu benda salah kita. Tak tahu bendanya. Tak puasa. Anak-anak tak semayang, tak marah. Tak seorang lagi tu pula. Ikut jemaah. Siapa tak carakan anak bini. Dah benda gitu. Takkan benda-benda gitu pun tak boleh fikir. Apa pun tak pergi mau kat Jarum? Mak kata tiap-tiap tahun dia balik raya. Memanglah dia balik. Tapi paksa balas lelaki bini. Dia buat benda gitu. Buat tambah dosa je. Awak! Saya mengatakan diri saya ataupun awak, Mak? Awak lah. Saya? Eh, awak dia nak naikkan darah saya lah. 2-3 bulan sekali dah balik kat rumah tak cukup lagi ke? Awak dengar sini. Mak bapak saya nak juga beraya dengan menantu dia, beraya dengan cucu-cucu dia. Cuba fahamlah, Zara. Itu alasan awak jelah. Saya tetap dengan keputusan saya. Raya tahun ni kita beraya kat Ipoh, raya kedua baru kita balik dengan awak. Sejak kahwin, raya pertama kita tak pernah pun beraya kat Ipoh. Tak. Saya pun tetap dengan keputusan saya. Saya nak balik beraya di Terengganu, faham? Bila mu nikah dengan Isyam, mak ayah dia tu jadi mak ayah mu juga, Zara. Mu tak boleh buat lagu tu. Mana awak ganda, ayah? Mu tak selesa raya rindung? Tak selesa. Berat mu, Zara. Duk main kira selesa amu aja berat. Tak, dah Isyam kata benda. Kok pandai dia, mak, nak kata benda pun. Hamba kau bodoh kan nak balik raya mak? Mak suka mau balik raya sini. Tapi mak tak setuju mau buat gini. Mau kena balik dengan Syang, anak-anak mu. Kau suka lah mak. Apa malah nak fikir benda ni. Buat sikit jiwa je. Luar, nak naik atas. Mak malu sangat dengan Syang. Kak Jarum tu dah agak sangat kat laki. Dia tak tahu ke syurga isteri ni duduk di bawah tapak kaki laki. Syurga anak laki tetap duduk di bawah tapak kaki mak dia. Mak dah tegur ke pada hari tu? Dah puas dah mak tegur. Kak Jarum tu degil. Kerah kepala. Suruh ikut kepala dia je. Mu tak sanggup lagi dah tengok dia derhaka kat Isyam tu. Mu pula, mu nak menjawab dengan ikhlas, jujur. Betul ke mu nak bergayah? Mu tak berpaksa. Tapi mu ngayuh, nak sangat tengok mu nikah bergayah. Mu tahu mu lama dah sayang kegayah tu. Tapi apa lepas mu belajar jauh balik, mu berhati.